Video tutorial gitarnya rada kacau tadi. Ya, pada video kali ini kita akan belajar senam jari atau finger exercise. Nah, kalau misalnya kalian lihat di video-video mancanegara, yailah di video dimanapun pasti ada yang namanya finger exercise. Finger exercise itu tujuannya untuk pemanasan dan untuk melenturkan jari kalian. Kalau misalnya kalian main piano ya pasti ada, kalau misalnya main kalian alat alat musik lain juga ya ada juga. Nah, pemanasan itu tujuannya buat melemaskan jari-jari kalian dalam, kalau dalam gitar itu memencet senar gitar gitu. Jadi kalau misalnya kalian olahraga bisa stretching dulu. Nah, kalau di gitar juga kita pemanasan gitu ya. Pemanasan. Pemanasannya itu saya akan kasih contoh sekali. Itu di fret yang ke 7. Kita coba seperti ini. Saya akan contohkan sekali dengan tempo yang pelan. Akan lebih dekat supaya kalian bisa melihat lebih jelas dan belajar lebih jelas. Ya, semoga kelihatan di situ. Nah, di fret yang ke-7. Pertama-tama jari telunjuk kalian di sini. Setelah jari telunjuk, jari tengah, telunjuk, tengah, telunjuk, manis, tengah, telunjuk, ulang lagi, telunjuk, setelah itu tengah, telunjuk lagi, terus manis, telunjuk, tengah, telunjuk. Itu. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan clinking. Clinking. Aduh, susah gini ngatur apa sih? Clinking. Clinking, manis, tengah, telunjuk. Jadi setelah seperti ini, seperti itu. Jadi langkah awal. Terus kita naik ke atas. Setelah seperti ini, pada saat memetik jari senar yang di jari telunjuk, naik lagi kelingkingnya satu senar ke atas. Semuanya juga satu senar ke atas. Lagi. Nah, pada saat sampai di sini, jari telunjuk sudah sampai senar yang ke-6. Jadi jari telunjuk kalian tidak usah diubah-ubah lagi. Jadi tinggal kelingking kalian dan jari manis dan jari tengah kalian naik satu senar semua. Sampai sini, kelingking naik, jari manis naik. Terus
klingking kalian naik seperti itu. Jadi diulang sangat pelan. Jadi posisi kalian jangan jari telunjuk dan jari tengah dan jari manis kalian jangan lepas. Jadi seperti itu. Jadi jari telunjuk dan jari tengah kalian, jari manis kalian tetap semuanya di posisi seperti ini. Nah, untuk kan tadi itu sudah dari bawah ke atas. Sekarang kita dari atas ke bawah. Caranya sama, tinggal dibalik saja. Clinking, lepas. Metiknya seperti ini. Nah, kalau misalnya dari atas kita mulainya metiknya turun kalau tadi ke atas. Tet 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 tet. Kalau ini tet 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 tet. Ya, kita mulai dari ini turun jadi clinking turun satu senar. Itu lepas. Seperti itu. Jadi dari atas seperti ini. Misalnya tanpa dipencet, pencet senar ini, pencet, petik senar ini, senar. Kalau misalnya dari bawah, petik senar yang paling bawah, senar yang paling bawah yang dipencet. Nah, kalau misalnya senar ini kan memencet clinking, memencet senar yang ketiga, kalian tidak perlu lagi memetik senar yang satu dan kedua, langsung saja dari yang ketiga. Langsung seperti itu dari ketiga ke atas. Kalau misalnya yang dari atas ke bawah, kalian petiknya juga dari atas ke bawah. Ya gitu-gitu. Ya, jadi begitu latihannya. Jadi kalau misalnya kalian ulang terus, ya saya sarankan 5 kali kayak gitu. Itu baru setengah, terus turun. Itu baru satu. Jadi itu baru setengah. Dilanjutkan dari bawah. Gitu. Jadi 5 kali kayak gitu kalau misalnya kalian baru banget belajar gitar. Ya seperti itu 5 kali dulu, 5 kali, 5 kali. Atau kalau mungkin nanti saya ajarkan senam jari yang lain, ya pokoknya kalian 5 kali kayak gitu terus sampai membentuk jari kalian benar-benar lentur untuk memencet gitar, memencet senar gitar. Ya, demikian saja video kita pelajaran kali ini. Semoga kalian suka dengan senam gitar maksudnya. Semoga berguna juga bagi kalian dan kalian juga semakin lihai dalam memencet senar gitar. Kalau misalnya kalian ada suatu pesan yang ingin disampaikan, silahkan kirim email di bawah sini. Ya, di situ. Kalau misalnya kalian pengen diajarin apa, atau pengen diajarin lagu apa, atau pengen diajarin teknik apa, ya silahkan kirim email di situ, atau komen di bawah juga boleh. Tapi saya lebih prefer kirim email supaya kita lebih enak interaksinya, kayak gitu. Nah, jangan lupa juga di-subscribe di atas. Supaya kalian mendapatkan video terbaru dari saya, tutorial gitar terbaru dari saya langsung ke YouTube homepage Anda. Langsung muncul cerita. Begitu di-update langsung muncul di YouTube homepage Anda.
Nah, jangan lupa juga di share di bawah supaya kalau misalkan kalian ada teman kalian yang ingin belajar gitar, nah, bagikan saja video ini dengan gratis. Gratis, saya tidak pungut biaya kalau misalkan kalian yang bagikan. Ya begitu. Siapa tahu berguna juga bagi teman kalian. Ya, demikian saja video pelajaran kita kali ini. So, tunggu saya di video.